Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari Rabu 19 Januari 2022. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal adalah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 yang berkata, "Lalu berdualah Hana," katanya, "hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Dungi martang yang masih Hana, ninnama. Marulupulu marohaku mida jahuba. Tibuldo tadukku di bagasa jahuba. Nahir tapsitutudo pamangaku, dopak akamusukku. Ubahen nalas rohaku di pangurupionmi." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur adalah salah satu buah iman orang percaya. Rasa syukur yang luar biasa itulah yang akan terpancar dari hati dan keluar dari mulut kita tatkala Tuhan telah menjawab apa yang kita minta dan mohonkan kepada Tuhan. Demikian juga dengan Hana, menggambarkan ucapan syukurnya karena Tuhan menjawab doa dan permohonannya. Tuhan memberikan Samuel bagi dia. Karena cukup lama dia menderita, bahkan mendapat hinaan, merasa seakan dirinya tidak berarti dan berguna. Namun Tuhan mengangkat Hana dari keterpurukannya dengan memiliki sikap yang tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Dengan tekun, dia selalu berdoa dengan tidak henti-hentinya kepada Tuhan. Mungkin tidak semua apa yang kita minta kepada Tuhan dipenuhi. Akan tetapi jangan pernah menyerah dan hilang pengharapan. Karena Tuhan Yesus selalu memberi harapan dan berkata, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7. Saudara yang terkasih, ketika pergumulan berat terjadi, yang seolah tanpa jalan keluar, merasa hidup kita terasa gelap. Tetapi saat jalan keluar ada di depan kita, tentu hati kita merasa sukacita yang luar biasa. Hal inilah yang dikumandangkan Hana dalam nas ini. Tuhan memberinya tanduk kekuatan, yang artinya sebuah perlindungan dan kekuatan baru yang tidak pernah hentinya menyertai sepanjang hidupnya, dan sebagai lambang mahkota kehormatan dan kebanggaan baginya. Hana mampu memenuhi nazarnya kepada Tuhan. Samuel yang diterimanya dari Tuhan, dia persembahkan kembali untuk menjadi hamba Tuhan. Namun semua yang diperolehnya hanyalah karena anugerah Tuhan. Untuk itu, syukurilah apa yang kau peroleh dalam hidupmu. Maka sukacita akan selalu menyertaimu. Amin. Kita berdoa.
Ajarlah kami bersyukur atas segala apa yang kami peroleh dalam hidup. Agar kami semakin mengenal begitu besarnya kasih-Mu kepada kami. Ajarlah kami Tuhan mensyukuri atas waktu dan kehidupan yang Engkau berikan. Agar kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetaplah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak dengan sesama, dan hindari kerumunan. Selamat beraktivitas, salam sehat, shalom.